soalnya kemarin yang kita sudah sosialisasi di bawah itu dia nggak ikut karena nggak merasa tidak diundang. Dia nggak mau pakai alat ini. Nggak tahu, jadi karena nggak tahu. Berhubung berhubung dia yang megang COVID soalnya. Simpelnya cara pakainya simpel, vibrasi simpel, ya udah pakai gitu. Berarti nggak ada masalah sama aksesoris ya? Jadi hipoksia itu jadi mereka jarang diintubasi. Intubasi. Itu. Justru kalau kita dipakai intubasi. Kalau di sini sih kita jarang pakai IV. Yuk mulai. Dari awal aja. Coba dulu ya. Dari belakang. Tombolnya ada 3 berarti. Ada 3. 1, 2, 3. Ada kompresor, humidity, sama Kak, ini kan ada buat ini kan di sini yang normalnya tuh yang biasa dipakai 8 atau 9. Oh begitu. Itu sekitar 32 derajat. Sampai biasanya termometernya bisa dipasang di sini. Kemarin langsung aku ada termometer. Ada di ujung sini. Dalam bentuk apa? Itu yang ini. Selang gitu ya? Ini nih. Bisa di sini, bisa di sini. Oh, kemarin yang pasien itu kan di sini nih. Iya. Bisa di sini, bisa di sini. Oh, gitu. Tapi lebih mudah di sini ngeliat biar lihat. Oh, iya sih. Kalau pasien itu kan di situ kan. Makanya kemarin soalnya pasien itu tuh di sering banget kejadian di sini, alarm itu sini. Iya kan, kalau itu alarmnya mulu kan kalau ventilator di situ. Kemarin kan di angka 5 tuh yang pasien kemarin. Jadi ternyata pol yang ngatur itu kita yang ngatur sendiri. Ini kita ngatur. Oh, enggak bunyi-bunyi. Ini enggak. Berarti nah, kalau ini, semakin ini enggak ada bunyi. Enggak, berarti kalau semakin kecil itu semakin dingin ya. Kalau iya, di sini enggak ada angkanya kayak kan. Jadi angka 9 itu 32 derajat. Ya. Jadi udah mulai dari awal dulu aja. Mulai ya. Mulai dari awal aja dulu. Iya, lanjut. Ya, Bu, untuk penggunaan sebelumnya pastikan ini dulu ya, pipa, kompresor sama oksigen. Dua. Iya. Ini sih kompresor kita udah ada kompresor alat. Satu oksigen yang sentral. Atau bisa juga kompresor ke sentral juga bisa. Tergantung kebutuhan. Oh, salah satu aja ya. Iya, tergantung kebutuhan. Iya. Sudah? Ya. Untuk nyalain dari bawah. Satu. Bisa juga diisi dari sini. Pakai sped. Ya. Oh, dipakai dulu nih, testerin. Enggak usah, enggak apa-apa, Bu. Enggak usah. Kita kasih tahu aja. Enggak usah dihidupin berarti ya. Enggak usah. Oh, kalau itu ini dulu, terus habis itu. Ini yang diputer-puter enggak? Ada diputer-puter enggak? Ini nih. Ah, enggak usah. Kita setting di awal aja di 8. Ini buat apa? Heaternya. Itu ini udah arah ke 8 ya, udah arah ke 8. Kita biasa penggunaan 8 atau 9. Ke 8 atau 9. Sendiri ya, enggak ada settingan yang LED C3. Ya semua kayaknya. Itu yang diserpa itu ya, yang di yang C3 ya, ada LED-nya gitu otomatis. Oh iya, iya. Kelihatan berapa. Dia kan otomatis sendiri enggak pakai setting. Setelah itu main unitnya yang di belakang, tombol power. Iya. Datang ya? Oh itu, ah? Oh itu kamu. Pankan. Oh iya. Oh iya. Dah. Berarti kalau untuk kalibrasi awal itu semua dihidupin ya? Awal dulu 1 2 3. Ya, maksudnya ini dihidupin, humidifier juga dihidupin. Tapi harus diisi air ya sebenarnya waktu awal kalibrasi juga. Ini untuk penggunaan, please check dulu di start test. Oh, itu tuh nih. No. Yang air tuh ya. Berarti dia ketahuan kalau dia fail. Iya, di bridging ini pasti ada yang bocor.
ini sistem lepas tes berarti ventilator udah siap digunain. Oh. Untuk rechecknya hanya itu aja. Oh gitu. Ventilator ini beda dengan yang perhitungan Bennett sama Hamilton. Nah ini ada pasien selection, kategori pasien, misal kita contoh adult, dewasa, kita isi berat badan 60. Kenapa kalau pediatrik 5 sampai 20 kilo kenapa? 5 sampai 20. 20 kilo yang pediatrik. Oh, ini berapa? Ini berapa? Kalau SD iya. Dewasa. Ini pediatrik 5 sampai 20. Oh, 5 sampai 20. 5 sampai 20 bisa ya? Kalau pediatrik kilo pakai agak. Berarti di bawah 5 kilo enggak bisa ini ya? Enggak bisa. Oh, iya. 5 sampai 20. Itu dia PR di bawah 5 kilo kita yang kagak ada. Ada yang di bawah. Lama. Kalau enggak, kalau pediatrik yang di atas 20 berarti bapaknya yang ICU. Ya kan? Iya, ya, kan ada pediatrik yang berat badannya kayak kemarin, ya pakainya ini. Tapi iya, enggak maksudnya ininya berarti pakai yang ICU. Settingnya berarti adult kan, bukan ya. Pediatrik kan maksudnya. Nah, oh iya, kayak kemarin tuh berat badan kan berat badannya kan 50-an ya, berarti adult. Kalau yang adult. Settingan kita pakai pediatrik, ini sirkuitnya bisa sirkuit besar ini apa harus sirkuit kecil? Sesuai tekanannya soalnya. Sesuai model. Tapi ada. Iya. Belum ada. Kalau pediatrik kita enggak dapat. Terus mana? Nanti pengadaan ke kantor guna. Minta sama aja. Kalau kemarin nih ada pasien beratnya berapa kemarin? 53. 53. Dia kan pediatrik. Dia ada 15 tahun. Di adult bisa? Iya, bisa. Oh, bisa. Jadi meskipun statusnya picu, berat badannya masuk ke dewasa. Ya. Ikuti badan berarti, Kak. Untuk berat badan bukan ukuran. Berat badan, berat. Iya, betul. Di sini ada modelnya. Ada VCP, selalu VCP, kalau yang PRVC, apa? CMP ada dua PEP spontan dan juga NPPP ini buat sama pasif. Kayak yang si PEP itu yang mana? Ini dual PEP. Dual PEP itu si PEP. Ya. Si PEP. Oh, si dual PEP si PEP. Coba dual mas, PEP yang dual si PEP. Mas, di itu si PEP kayak gimana? Berarti yang di itu dua. Kalau untuk PEP-nya kalau untuk ngatur PEP-nya? Wah, oh, kalau itu biasanya kalau saya kurang paham kalau misalnya iya, maksudnya kalau yang dual PEP itu yang keluar ini CPAP parameternya PEP-nya kan biasanya kalau CPAP itu FV2 FV2 terus kan ada anak PEP-nya ini ngaturnya di mana? PIP yang ini PIP-nya ini ngaturnya di mana? Ini tadi itu pediatrik apa ada dulu? Adult. Oh, adult. Oh, coba ganti yang pediatrik dulu. Nah, ya. Coba. Berat badan misalkan 10 lah itunya. 10. Dual PEP. Start ventilation. Maksudnya untuk nyari ngatur kita PEP-nya berapa? Ini, gimana? Ke mode setting ya? Mode FV2 ini nakep nyari PEP-nya ini di mana nih? Kayaknya di bawah tadi deh, keluar deh. Close coba. Yang ini kayaknya deh. Di enggak ada gitu. Ya, iya. Maksudnya untuk nyari ini nyating ngatur PIP-nya. Kan biasanya dia tuh kan PP-nya, flow-nya, biasanya ada PIP. Flow 5. Ini apa? Bukan. Itu 0 masih tersetting. Frekuensi dia kan kayak RR-nya kan. Nah, untuk FV2 PP-nya gitu. Oh, iya. Ini flow ini hitungan sendiri kali Bu? Enggak, kalau PIP dari alat PIP, seram. Kan dikontrolnya alat itu PIP. Ada PIP merek. Kalau di mode yang lain sih ada biasanya. Coba yang di measure tadi yuk, isinya apa tuh? Ini nilai-nilai aja, nilai parameter. Nah, maksudnya untuk ngatur justru ini kita tahu ini di mana nih PIP-nya. Enggak, kalau parameter semua di sini semua, Bu. Instri itu maksudnya di sini PIP. Berarti kali apa dual tap udah otomatis itu 0 gitu enggak bisa diganti PIP-nya. Kita kan paling enggak kan 5 ya, Kak ya? Kanawang ya? Iya, 5. Biasa 5 minimal. Kalau PIP-nya ini. Apa ini nih? Apa ini kali? Kan ini kan satuannya sentimeter ini kan H2O masih, nih. Masih 0 nih. Maksudnya coba ini. Itu PS. Oh, ini kali ini. Coba ini. Enggak. Itu kalau pressure 2 3 yang tadi berat 4 doang.
5. Oh iya betul. Betul. Oh iya berarti ya, fit ya. Yang apa tadi? Yang ini. Low. Pelo. Pelonya itu berarti. Pelo. Oh iya. Benar. Soalnya kalau kita itu twinnya naik kok jadinya 5 tadi yang 0 tadi itu. Enggak. Berarti ngatur tip pelo ya. Nanyain mode invasif aja. Non invasif. Berarti yang pipi itu ini yang dituin. Yang yang biret itu dinaikin lagi juga. Juga naik. Sampai biru baru bisa di. Mana? Di kanan, ke kanan. Kanan. Kanan, ke kanan. Oh, udah on top tuh. Ini sampai ada 5. Ada itu. Oh, sampai 5 doang PS-nya. Oh, berarti harus naikin ini. P-high. Soalnya pillow itu lebih kecil dibandingkan P-high. Iya. Berarti kalau mau kalau PS-nya ini mau naik. Naik, ini dinaikin juga naikin dong. Juga, ya. Bukan itu berarti. Bukan, bukan. Bisa enggak ini diubah gitu jadi 7. Yang ini. Oh, bukan ini yang ini. Sebelumnya tuh 6. Oh, bisa tuh. Ini mundur. Ini mundur. PH kan ada PH. Oh iya, PH, PLO, PH. Dinaikin lagi. Kalau PH bisa. Mungkin supaya enggak tiba-tiba terlalu tinggi. Oh iya ini ada PS-nya. Ada. PS-nya. Yang enggak ada. Lanjut. PSI. Gitu. Oh, ini. 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 Ini.
fix. Operasi atau iya. Lo sama apanya tadi? Biasanya nyoba pip, vlog, FO2. Spontan aja, ya kan kalau si kalau